1991 after the Cup winners got. This is Iniesta though. Oh, Eto's opened it up. Well, how about that for smash and grab? It's been all Manchester United. After 9 minutes, Samuel Eto. She's going to keep on. She said they're just looking away, aren't they? Just bring it down. It's 2-0. It's Messi. He's scored against an English club now. It's Manchester United. Balik lagi bersama gue Empati dan masih di PES 2020 Become a Legend Goalkeeper bersama Francesco Toldo. Setelah kemarin kita bermain di dua pertandingan, di Giornata kedua dan Giornata keempat. Giornata kedua kita lawan Parma, berhasil menahan imbang 0-0. Dan di Giornata keempat bertandang ke markas Internazionale Milan, kita harus menerima kekalahan satu buah gol dari Lukaku di babak kedua. Dan sekarang kita bakalan bermain di Giornata kelima lawan Bologna. Ini adalah laga pertama home bagi Francesco Toldo, di mana kita akan bermain full atau bermain sejak menit pertama, dipasang kembali dipasang jadi starting line up. Dan ini adalah formasi yang dipakai Spal, 3-5-2, di mana menggunakan 3 center back sejajar. Dan ini formasi yang sama juga yang dipakai kemarin setelah kita kalah dari Inter Milan. Oke, dan ini adalah pertandingan Giornata kelima, di mana laga kandang pertama bagi Francesco Toldo. Gua harap sih laga kali ini bakalan cukup mudah dibandingkan laga sebelumnya melawan Inter Milan, karena kualitas Spal dan Bolonya juga nggak jauh beda sih. Tinggal nanti gimana kita lihat pertandingannya. Dan Spal masih, dan satu peluang hampir saja deflected. Itu bola yang sangat, mungkin sangat susah ya bagi kiper, karena bola-bola deflected seperti ini. Dan satu kesalahan dari center back Spal, satu tendangan dan masih bisa membentur. Itu kalau nggak kena backnya bakalan mengarah langsung ke gawang. Dan cukup baik. Dan sebuah tanda pojok sudah dilakukan dan deflected. Bola deflected lagi, dan menit-menit awal, baru 7 menit kita sudah kebobolan oleh Medel, oleh Bolognya. Dan dari tendangan sepak pojok yang deflected, sayang sekali, susah untuk seorang kiper bola seperti itu, apa boleh buat. Dan ya, kita tertinggal 1-0 atas Bolognya. Bermain di kandang memang penuh tekanan, dan kali ini satu buah kesalahan bola deflected yang bisa dimanfaatkan oleh Bolognya, dan kita masih bermain. Kembali ke lapangan, dan masih lemparan ke dalam buat Spal, dan masih bisa direbut lagi oleh pemain Bolognya. Satu serangan kembali ke dari sisi kiri, masih berutak-atik dia, satu crossing dan masih bisa ditangkap dengan baik oleh Francesco Toldo. Umpan pendek saja kepada teman kita, kepada tiga center back sejajar, dan satu bola langsung satu kehilangan. Masih bisa dikuasai dengan baik oleh pemain-pemain Spal. Satu serangan, kita mencoba menyerang, dan satu serangan balik lagi dari Bolognya. Tiba-tiba sudah berada di depan gawang, di sebelah kiri lagi. Satu umpan terobosan, masih berutak-atik dia di depan gawang dari Francesco Toldo. Dan satu umpan ke tengah, masih bisa diamankan dengan baik oleh pemain Spal, dan dibuang saja ke tengah. Dan ya, cukup merepotkan. Gua pikir di sini bakalan imbang, dan ternyata kita masih kesulitan
para pemain lini tengah dan lini depan masih kesulitan untuk menembus lini pertahanan dari bolongnya, cukup-cukup membuat repot lini pertahanan dari Spal sendiri. Dan Francisco Toldo nampaknya tidak bisa sedikit bernafas lega, karena dari tadi kita masih digempur terus para pemain bolongnya. Dan satu kesalahan lagi, umpan, masih bisa dibuang oleh para pemain Spal. Dan nampaknya laga kali ini bakal menjadi laga yang sulit bagi Francisco Toldo, karena dari tadi lini pertahanan Spal dari lini tengah satu hampir saja salah komunikasi. Dan dari lini tengah Spal dan lini belakang cukup kurang solid dengan 3 center back sejajar dan cukup mudah ditembus oleh bolongnya dari tadi. Satu umpan crossing lagi dan masuk. Crossing berbahaya dari bolongnya bisa dimanfaatkan oleh Santander, pemain bolongnya. Dan di menit ke-45 bolongnya berhasil menambah kedudukan jadi 2-0. Lagi-lagi begitu mudah pertahanan dari Spal ditembus oleh pemain bolongnya. Dan lagi-lagi udah umpan silang yang sangat berbahaya. Mungkin kelemahan dari Spal adalah umpan silang, dan kelemahan dari Toldo juga sepertinya juga umpan silang, di mana free header dari Santander yang begitu bebas diberikan ruang oleh para pemain belakang dari Spal. Dari 3 back sejajar ini memberi ruang yang sangat bebas untuk melakukan sundulan. Dan ini adalah akhir babak pertama. Spal tertinggal 0-2 dan Toldo juga kemasukan 2 gol tanpa melakukan save dalam pertandingan babak pertama tadi. Hanya beberapa umpan silang yang berhasil diamankan. Babak 2 sudah dimulai. Gua harap babak kedua ini bakalan bermain lebih baik daripada babak pertama, dan back-back dari Spal juga cukup gua harap sih cukup fokus, cukup bisa menahan lini serang dari Bolonya yang terbukti di babak pertama berhasil mencetak 2 gol akibat umpan-umpan silang. Kelemahan dari Spal sudah terlihat, umpan-umpan silang. Dan Toldo nampaknya tidak bisa tidur nyenyak malam ini karena berhasil dibobol 2 gol di babak pertama. Dan kita masih satu serangan lagi dari bolongnya. Begitu mudah bolongnya menyerang, dan satu umpan ke sisi kiri lagi. Masih begitu tak-atik dia, dan satu tendangan masih bisa membentur pemain. Masih bisa dibuang oleh Toldo. Satu umpan lagi kepada Toldo dan berikan ke sebelah kanan. Cukup-cukup tidak tampil tenang para pemain Spal, terutama para pemain lini belakang, 3 back sejajar ini. Dan Toldo sendiri nampak cukup gugup, di mana dari babak pertama kita mengalami gempuran terus-menerus oleh pemain bolongnya. Dan satu tendangan pojok lagi, dan gua harap masih bisa ditahan ini dan pergerakan pemain dari Spal. Tendangan pojok akan dilakukan langsung, dan masih bisa berduel back-back kita. Dan masih bisa dikuasai oleh pemain Spal. Satu serangan balik, dan gua harap ini bisa menjadi titik balik dari Spal sendiri, karena ini tampil di kandang dan juga bagi Toldo adalah pertandingan pertama Toldo di kandang, dan sangat-sangat tidak enak buat seorang Francisco Toldo tampil perdana di kandang harus menerima 2 gol, 2 kebobolan di babak pertama. Dan ya, ini adalah pertandingan yang mungkin sangat sulit untuk dilupakan bagi Toldo.
di mana puluhan ribu supporter dari Spal menginginkan permainan terbaik dari Spal dan juga permainan terbaik dari Toldo, tapi di sampai menit ke 80 lebih ini kita masih sulit untuk mencetak gol dan masih digempur oleh lini serang dari Boloknya yang cuma mengandalkan 3 pemain untuk menyerang, dan rata-rata mereka menyerang dari sisi kiri lini pertahanan Spal yang cukup ampuh sih untuk menembus pertahanan yang digawangi oleh Francesco Toldo, dan di depan ada 3 center back sejajar juga. Oke, ini adalah pertandingan ke Giornata kelima di mana Spal berhadapan dengan Bolognya dan masih bermain di lini belakang, dan berakhir sudah babak kedua pertandingan antara Spal melawan Bolognya, dimenangkan oleh tim tamu dengan skor akhir 0-2, di mana dua gol dicetak di babak pertama, dan inilah statistik di pertandingan kali ini tanpa melakukan penyelamatan dan ya tanpa melakukan shot on target juga, dan dengan nilai rata-rata adalah 6, cukup bagus bagi seorang kiper yang kemasukan 2 gol. Dan ini adalah klasemen sementara, masih tertahan dengan nilai 4 di klasemen. Dan ini adalah statistik dari Francesco Toldo di mana sudah bermain 3 pertandingan dan belum pernah menang, dan baru sekali clean sheet dan 3 kali kebobolan sudah di Giornata keempat dan kelima ini. Oke, dan sekian dulu video dari gua. Sampai jumpa di video selanjutnya di Become Legend Goalkeeper bersama Francesco Toldo.